Ya, Ricky Kambuaya sepertinya belum mau berhenti untuk terus menunjukkan mengapa dirinya menjadi begitu penting untuk skuad Timnas Indonesia. Setelah di laga sebelumnya, satu golnya berhasil menjadi awal mula comeback Timnas Indonesia. Malam ini, kembali bermain menghadapi Timor Leste, dirinya berhasil menjadi kreator kemenangan lewat sumbangan satu gol dan juga satu assist di atas lapangan hijau. Dan untuk itu, inilah gelandang luar biasa milik Persibaya Surabaya, Ricky Kambuaya. Ya, lagi dan lagi, nama Ricky Kambuaya menjadi trending di media sosial Indonesia. Bukan tanpa alasan tentunya, karena semua itu terjadi berkat penampilan memukau dari pemain asal Sorong, Papua satu ini. Ia kembali menjadi kunci kemenangan Timnas Indonesia saat menghadapi Timor Leste dalam pertemuan kedua FIFA Matchday Minggu malam. Ya, ketika pemain Timnas Indonesia bermain monoton, Kakak Kambuaya datang menjadi pewarna permainan. Mungkin itulah yang membuat nama Kambuaya begitu penting dalam permainan Timnas dalam beberapa waktu kebelakang. Dimulai dari kiprahnya di Piala AFF, penampilan Kambuaya terus meningkat dari hari ke hari hingga dalam dua edisi FIFA Matchday menghadapi Timor Leste, dia menjadi pemain terbaik Timnas saat ini. Ya, terbaru. Bermain dalam laga kedua menghadapi Timor Leste, Kambuaya berhasil menjadi inspirator kemenangan Timnas di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Perannya di lapangan begitu sentral, ketika kemampuannya membantu penyerangan begitu kentara. Ia menjadi tokoh utama terciptanya gol pembuka lewat sebuah assist indah. Dan gol ketiga Timnas adalah bukti mengapa ketenangannya tak perlu diragukan lagi di lapangan. Fikri angkat masuk Ricky. Lalu Ricky Kambuaya menambah kecepatan. Ricky Kambuaya ditemani oleh Indonesia. Menit keempat masuk menit kelima gawang Indonesia. Ini dia Ricky. Dialah Ricky Kambuaya. Ya, dalam laga malam tadi, bermain dalam 90 menit pertandingan, Kambuaya yang bekerja sama dengan Marcelino serta Rahmat Irianto di lini tengah memang bermain sedikit lebih ke depan. Tak jarang ia berada di pos paling depan, di mana itu menjadi begitu efektif untuknya saat berhasil membuat satu assist dan juga gol malam itu. Ya, melihat penampilan dari Kambuaya, seperti yang telah dijelaskan di awal, namanya pun kini menjadi trending topic pembicaraan utama warganet Indonesia. Bahkan akun Twitter Extra Time Indonesia cukup yakin untuk bertanya apakah dia pemain terbaik Indonesia saat ini. Hal yang kemudian mendapatkan berbagai reaksi positif dari para pengguna Twitter. Ya, dengan penampilannya malam ini, Kambuaya seolah membuktikan sekali lagi jika Shin Tae-yong tak pernah salah memberikannya kesempatan dan kepercayaan besar. Dia memang tak tergantikan di era Shin Tae-yong, di mana playstyle-nya membuat Timnas punya ledakan mengejutkan yang bisa datang kapan saja, bahkan saat Timnas tak bermain dengan apik. Ya, saat ini sendiri, dengan tambahan 1 gol dan 1 assist untuk tim nasional Indonesia, Kambuaya tercatat telah mengantongi 5 gol dan 4 assist dari total 13 laga yang telah ia mainkan. Raihan yang wah untuk pemain yang sekali lagi beroperasi dari sektor gelandang tengah. Ya, jadi itulah cerita di balik performa Ricky Kambuaya yang bersinar terang bersama skuad Timnas Indonesia. Good job, Kambuaya.